Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maupun Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia, Kepala Sekolah di semua jenjang pendidikan di Indonesia, terlebih kepada Bapak Ibu Guru tenaga kependidikan di seluruh tanah air. Di hari yang berbahagia dan cukup mengembirakan ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek memberikan sebuah kemajuan dalam layanan teknologi kepada semua guru dan tenaga kependidikan yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Profesional Berkelanjutan atau disingkat SIMPKB. Sekali lagi, SIMPKB. Kemudian akses terhadap layanan SIMPKB kami tingkatkan dengan menjadikan akun pembelajaran belajar.id menjadi akun single sign-on atau SSO yang dapat dipergunakan untuk mengakses SIMPKB dengan cukup efektif. Bagi guru dan tenaga kependidikan, pemanfaatan akun pembelajaran akan terus kami optimalkan untuk menjadi akun yang dapat mengakses semua layanan yang kami berikan untuk guru dan tenaga kependidikan di seluruh tanah air. Saya sampaikan, mulai tanggal 23 Agustus 2021, SSO atau Single Sign-On SIMPKB secara resmi dapat digunakan oleh semua guru dan tenaga kependidikan untuk mengakses berbagai layanan-layanan tersebut. Akun belajar.id akan terus dioptimalkan pemanfaatannya sehingga menjadi media informasi, komunikasi, dan akses pembelajaran bagi pendidikan di Indonesia. Kepada semua Bapak Ibu guru yang saya banggakan, segeralah miliki akun belajar.id dengan melakukan aktivasi. Optimalkan proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadilah guru yang memiliki kemampuan dan kreativitas digital di sekolah-sekolahnya. Dan mari kita bersama-sama kita transformasi pendidikan dengan digitalisasi pembelajaran. Ibu Bapak yang berbahagia, terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan atas semua dedikasi Ibu Bapak guru yang terus berjuang demi terselenggaranya pendidikan pada masa pandemi seperti saat ini. Manfaatkanlah semua fasilitas teknologi yang kita miliki dan bisa kita akses. Nah, di akhir peluncuran SSO SIMPKB ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun kepada Ibu Bapak Guru dan semua Bapak Ibu yang hadir di kesempatan ini. Angin bertiup menuju lautan. Lautan luas membentang samudra. Bapak Ibu Guru, jadilah yang terdepan, mengukir sejarah masa depan negara. Pagi-pagi ke kebun memetik kembang. Siang hari, minumlah jamu. Berbagi ilmu sangatlah penting. Guru Indonesia hebat, terima kasih jasamu. Rusa diburu ada 11, tutup jerat sambil berlari. Semangatmu guru tak pernah lepas, belajar teknologi demi anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan.